Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Denny Kece. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kura-kura Brazil. Kura-kura Brazil juga dikenal sebagai kura-kura red ear slider atau dalam bahasa lain Trichemys scripta elegans. Hal ini disebabkan adanya semburat warna merah tepat di belakang matanya sehingga menyerupai telinga berwarna merah. Nah, kura-kura Brazil berasal dari bagian Amerika Serikat. Memiliki warna tempurung campuran antara hijau dan kuning. Daya tahan kura-kura Brazil yang kuat membuat kura-kura mudah beradaptasi dengan lingkungan manapun. Umur dari kura-kura ini dapat mencapai usia 20 tahun loh, dengan panjang maksimal sekitar 30 cm. Kura-kura ini juga berkembang biak dengan cara bertelur. Jumlahnya bervariasi antara 20 hingga 45 butir tergantung kesuburan dan cuacanya. Nah, untuk tempat tinggal kura-kura Brazil, mereka tidak terlalu memerlukan tempat yang khusus karena mereka memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Kita tidak terlalu sulit untuk memeliharanya, cukup di dalam akuarium atau kolam biasa. Kura-kura Brazil termasuk hewan omnivora atau pemakan segala. Namun dalam pemeliharaannya, kita harus pandai-pandai memvariasikan jenis makanan kura-kura agar nutrisi bagi kura-kura terpenuhi. Kura-kura bayi biasanya lebih suka makan daging, sedangkan kura-kura dewasa biasanya lebih suka makan tumbuh-tumbuhan. Nah, demikian pembahasan tentang kura-kura Brazil. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video berikutnya.